Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dalam video kali ini masih dalam pembahasan yang sama, penggunaan Microsoft Excel. Langkah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana menambahkan nomor atau mata uang secara otomatis di Microsoft Excel. Lalu kita klik arah kanan bagian atas, buka halaman baru. Di sini misalkan kita akan merubah format A bagian 1 sampai ke B. Di sini langsung saja kita tulis contoh 1 misalkan. Klik isian. Jangan lupa teman-teman, di video selanjutnya saya pernah menjelaskan tentang masalah format nomor atau currency. Blok B, buka format nomor, klik mata uang supaya otomatis nanti RV tertulis di kolom ini. Misalkan kita di sini akan tulis nomor mata uang bebas nanti teman-teman ya, 900.000 contohnya. Nah, di sini teman-teman harus diperhatikan karena saya akan membuat rumus secara otomatis ya untuk memblok nanti semua kolom di atas. Langkah pertama kita klik sama dengan awalan sama dengan di kolom B nomor 8. Lalu kita tulis kata sum atau sum. Lalu buka kurung. Kita blok dari atas bagian B nomor 1 sampai bagian B nomor 6. Tarik ke bawah. Nah, setelah ini kita tulis akhiri dengan tutup kurung, lalu kita enter. Secara otomatis penambahan mata uang telah ditulis oleh rumus atau dirumuskan di bagian kolom B nomor 8. Nanti jika teman-teman di sini mau menulis nambah mata uang 800.000 misalkan, tergantung teman-teman membloknya sampai mana nanti. Nah, ini akan otomatis. Jika nanti ini dihapus semua, bersihkan, maka kolom akan menjadi nol. Sekian dan terima kasih videonya. Semoga bermanfaat meskipun sederhana. Mohon maaf.